Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia. Ketemu kita kembali di dalam program yang tersayang ini. Saat ini, sahabat Al-Quran, saya akan bawa Anda berkunjung ketemu dengan banyak orang hebat di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Barokah, Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada seorang santri, Muhammad Fathir Fadilah, yang akan kita jumpai. Kita akan bincang banyak hal, pengalaman belajar, dan pengalaman hidupnya, serta apa yang ia rasakan di dalam menghafal Al-Quran. Sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia, program ini terselenggara atas kerjasama dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pastikan Anda terus mengikuti program kami, Jajah Hafiz Indonesia, dan kita ketemu langsung dengan seorang santri penghafal Al-Quran, Muhammad Fathir Fadilah. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia. Kita telah duduk bersama dengan seorang santri hebat penghafal Quran, Muhammad Fathir Fadilah. Kita sapa Bang Fathir. Assalamualaikum Bang Fathir. Waalaikumsalam Bu ya. Gimana, sehat ya? Sehat Alhamdulillah Bu ya. Bang Fathir, udah berapa lama belajar di sini? Sekitar 2 tahun Bu ya. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Sekarang sudah berapa hafalan? Sekarang Alhamdulillah udah 16 juz. 16 juz. Bang Fathir, sebagai anak muda ya, yang mesti belajar kelas 3 SMA sekarang, tentu nggak mudah menghafal Quran. Sebagaimana anak-anak yang lain masih suka main-main. Tapi kenapa Bang Fathir senang menghafal atau memilih ini sebagai salah satu jalan hidup lah gitu kira-kira. Kenapa? Karena yang pertama gue untuk membentengi diri kita sendiri, karena kita kan anak muda yang sekarang ini kan hidup di zaman yang kita tahu bebas gitu. Penuh godaan. Jadi insya Allah dengan hafalan Quran ini bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang dapat menyesatkan diri kita. Masya Allah. Dengan menghafal Quran ini, apa yang Bang Fathir sudah rasakan di dalam diri? Alhamdulillah, menghafal Quran itu tidak membuat kita takut. Apalagi terhadap hal-hal kayak misalnya keseharian kita gitu. Jadi kita lebih terbimbing. Hati juga mungkin lebih tenang. Ya, Masya Allah. Bang Fathir, hidup di pesantren kan tentu ya ada, apa kata orang, ada cita rasa yang berbeda ya dengan kehidupan anak-anak atau ketika kita berada di luar pesantren itu. Nah, kalau di pesantren nih, gue tanya dulu, siapa yang selalu mendampingi Bang Fathir di dalam menghafal Quran? Ustadz Rehan Bu ya. Ustadz Rehan. Ustadz Rehan. Dan kemudian ada lagi yang lain tuh.
dan guru-guru yang lain lah, Ustaz Surya, Ustaz Roji. Kalau jam belajar kapan saja biasanya? Jam belajar biasa Buya ketika jam mulai dari jam 7 kita mulai sampai jam 9 istirahat. Istirahat setengah jam lalu masuk pelajaran form pelajaran biasa. Mbak Fadir Buya kan banyak juga tuh ya, tanya-tanya dengan para penghafal Al-Qur'an ya. Ada suka duka yang mereka rasakan. Iya. Kalau Bang Fatir, apa yang suka duka, seperti apa yang dirasakan di dalam menghafal Quran ini? Yang sukanya pasti kita lebih dekat sama Tuhan kita ya, alhamdulillah, dengan ibadah menghafal lebih Quran. Bagus. Ibadah lebih bagus. Kalau yang dukanya pasti banyak godaan lah. Banyak godaan. Apalagi kita kan anak muda, di luar sana juga banyak anak muda yang seumuran kita. Dalam menghafal Quran, apa kira-kira yang ya mungkin kesan rasa berat, mungkin kadang-kadang ada hafalan yang tidak target yang tidak tercapai gitu, orang bilang futur gitu. Pernah nggak merasakannya? Itu pasti menurut Ana pasti rasakan sama semua penghafal Quran. Semua penghafal Quran merasakan itu. Ada rasa sulit untuk seorang hafalan baru, mungkin juga kesulitan di dalam murojaah, hati yang kutur. Itu semua kan kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita mau gitu atau kita hanya angan-angan aja gitu. Kalau masuk dalam kondisi itu, biasanya Bang Fatir ngapain itu atau apa yang dilakukan gitu untuk hilang dari kejenuhan, untuk hilang dari sifat-sifat keadaan futur itu, apa yang dilakukan biasanya? Lebih ke doa aja sih, sama introspeksi diri. Doa, istighfar gitu, keren menghapus dosa, semuanya kan berasal dari dosa kita nih. Itu yang dipesankan oleh gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwa ketika Imam Syafi'i mengatakan atau bertanya kepada gurunya tentang buruknya hafalannya, Al-Waqi' mengatakan, sungguh jeleknya hafalanmu karena maksiat yang kau lakukan. Sedikit lagi Bang Fatir, di rumah siapa yang memberikan perhatian pendampingan? Kalau di rumah yang memang kuat untuk pembimbingan itu Umi ya, Mama. Umi ya, Masya Allah. Sesering apa Umi datang atau Ayah datang melihat Bang Fatir? Kalau Umi setiap waktu sih membimbing gue. Kalau melihat ke pesantren? Melihat ke pesantren setiap minggu. Setiap pekan setiap minggu. Ya, kalau setiap sempat pekan aja sih. Masya Allah. Baik Bang Fatir, nanti kita ketemu lagi ya. Dengan Ustadz yang kata Bang Fatir tadi memberikan bimbingan di dalam menghafal dan tahsin tentunya ya. Baik. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, sebuah dialog inspiratif. Muhammad Fatir Fadilah, seorang santri penghafal Quran yang telah berhasil sedikit melampaui suka duka kehidupan, dan katanya menghafal Quran adalah bahagian daripada solusi hidupnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana dan tetap di program kesayangan yang satu ini. Nama saya Fauzan, temannya Bang Fatir. Alhamdulillah, Bang Fatir orangnya baik dengan kami. Cara bermainnya dengan kami pun alhamdulillah baik juga. Dan cara berbicara kepada kami alhamdulillah baik juga. Semua perilaku dari Bang Fatir insyaallah bisa kami ngambil pelajaran darinya. Nama saya Abdul Rahim, dari kawan Bang Fatir. Alhamdulillah Bang Fatir orangnya baik, dan juga kalau ada yang salah dinasihati sama Bang Fatir, dan bacaannya juga bagus, dan saya juga bisa ngambil pelajaran dari bacaannya dan nadanya juga. Dan Bang Fatir selalu ngasih jajanan ke saya dan baik juga kepada saya. Nama saya Muhammad Kaisar atau Yudhistira. Saya punya teman yang bernama Bang Fatir.
Alhamdulillah Bang Fatir baik orangnya, sangat mendidik adik-adiknya. Jika adiknya salah, dia memberitahu yang baik-baik. Sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia, tadi kita sudah bincang ya dengan Bang Fatir. Saat ini telah hadir uminya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganggu di sela-sela kesibukan Umi. Iya. Iya. Tinggal di mana Mi sekarang? Kami tinggal di Tembung, Pasar 5. Masya Allah. Tadi kami udah cerita nih sama Bang Fatir ini. Kalau di rumah, Bang Fatir ini nomor berapa, Mi? Bang Fatir ini anak kedua dari dua bersaudara. Oh, berarti anak bungsu berarti. Iya. Si bungsu. Punya kakak, satu orang. Mi, senang gak dapat anak penghafal Quran? Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Tadi yeah. Kami sudah cerita, Bang Fatir 2 tahun di sini, 16 ya, Bang? Ya? 16 juz ya. 16 juz. Apanya. Kalau di rumah ya Mi, sebagai orang tua lah, bagaimana melihat Bang Fatir ini ya, dari belajarnya kah, dari sifat-sifatnya, bagaimana Mi? Bang Fatir dari kecil memang sukanya belajar Al-Quran. Masya Allah. Kalau dari SD mata-mata pelajaran yang lain nggak terlalu menonjol. Tapi kalau nilai Al-Qur'annya memang dari TK, SD, SMP tetap nilainya yang terbaik. Jadi setelah tamat dari pondok modern SMP itulah kami masukkan ke mahad ini belajar Al-Qur'an. Ya alhamdulillah kalau untuk belajar Al-Qur'an dia sungguh-sungguh. Memang sudah menjadi kesenangan sejak kecil ya, Mia. Iya, iya. Apa yang Abi Umi lakukan di rumah untuk Bang Fatir sehingga dia mencintai Al-Quran atau pelajaran-pelajaran agama sejak kecil? Ada kalau, pendampingan dia? Iya, kalau yang kami lakukan ya pasti waktu saya masih hamil dia ya selalu merutinkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Dari kecil juga sendiri umur 3 tahun kita udah masukkan dia sekolah. Ke sekolah yang belajar Al-Quran. Mungkin itu yang membentuk ya? Iya. Membentuk kecintaan pada Al-Quran ya? Iya. Membentuk kesenangan untuk lebih dekat kepada agama. Iya. Mi, Insya Allah. Tadi kan Bang Fatir sempat bilang juga, kalau di rumah ada pendampingan yang dilakukan oleh Umi ya? Seperti apa Mi pendampingan yang terkait khusus untuk menjaga hafalan atau meningkatkan prestasi lah di dalam menghafal Al-Quran? Kalau pendampingan, mengingatkan untuk murojaah. Duduk bareng juga, Mi, enggak? Iya. Duduk bareng ya. Kadang bantu menyimak hafalannya. Masya Allah. Gitulah. Itu di saat-saat pulang tentunya, Mi ya. Gimana? Di saat-saat pulang Bang Fatir liburan iya. Ya. Waktunya kapan tuh Mi biasanya? Selesai sholat. Ya. Selesai sholat selalu mengingatkan murojaah gitu. Mi, keberhasilan Bang Fatir menghafal ya, kemudian jiwa agama yang tumbuh sejak kecil, tentu ini nggak lepas lah dari, saya yakin, tidak lepas dari dukungan Umi dan Abi di rumah ya. Kira-kira kalau Umi bisa berbagi sama kita, apa saja bentuk dukungan Abi dan Umi untuk khusus Bang Fatir ini di dalam menghafal Quran? Atau untuk tumbuh kembang Bang Fatir dalam hidupnya? Oh, Masya Allah. Sebenarnya dukungan kami nggak terlalu gimana. Fatir ini bisa jadi penghafal Al-Quran hadiah dari Allah. Masya Allah. Tapi ada doa, Mi? Kami, ya, yang pertama ya mendoakan, memfasilitasi, panggil guru ke rumah Masya untuk Allah. Belajar, dimasukkan di sekolah yang lingkungan memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Tapi yang utama memang Allah yang menjadikan Fatir kayak gini. Ada kunjungan nih, Bang Fatir di pesantren? Iya, setiap kunjungan setiap... ya selalu menasihati. Masya Allah. Selalu nanya, sudah
berapa juz deh, udah ada naik juz, ya gitu-gitulah. Pernah ya. Dapat hadiah nggak dari Umi Bang Fatir? Pernah. Pernah ya? Bang Fatir minta atau dikasih sama Abi sama Umi? Diminta baru dikasih. Enggak. Masya Allah. Sebelumnya ada reward. Oh, misalnya, ada juga rasa senang orang tua. Adek, kalau nanti sampai bulan ini selesai sekian jus, nanti kita beli ini ya. Baik. Nanti adek beli ini ya. Iya. Ya alhamdulillah sih kalau dikasih reward dapat gitu. Baik. Alhamdulillah. Umi, yang terakhir Mi. Sosok orang tua yang memberikan pendampingan, ikut memberikan kontribusi untuk anaknya. Mungkin Umi ingin berbagi pengalaman dengan para orang tua Abi Umi yang ada di rumah. Silakan. Bismillah. Ana nggak tahu ya harus bilang gimana, tapi yang pasti memang punya anak soleh itu anugerah dari Allah. Itu memang murni dari Allah. Ana sama seperti sama orang-orang tua yang lain pasti berharap punya anak yang soleh, berdoa supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh. Tapi apapun itu kan gimana pun kita doanya, kalau Allah nggak kasih ya nggak terjadi. Ya memang semuanya atas izin Allah. Bang Fatir bisa menghafal Quran. Kami pun berupaya mencari rezeki yang halal. Masya Allah. Supaya menyekolahkan Bang Fatir juga enggak sia-sia hasilnya. Baik. Itu aja Bu ya. Terima kasih Mi sudah hadir di program Jejak Hafiz Indonesia Bang Fatir. Setelah ini kita akan ketemu Ustadz ya Bang Fatir ya. Baik. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, sebuah dialog yang inspiratif. Semua tidak akan terbangun dengan baik kecuali ada usaha, doa, dan yang paling penting pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan ketemu dengan seorang guru hebat yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan Muhammad Fatir Fadilah di dalam menghafal Quran. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Jejak Hafiz Indonesia. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, setiap momen hebat ada seorang pemimpin yang hebat pula. Saat ini kita telah bertemu dengan seorang mudir hebat, Muhammad Raihan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Barokah. Kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Ini mengganggu nih, cerita-cerita tentang Bang Fatir. Iya. Ya. Sebagai mudir, bagaimana melihat potensi Muhammad Fatir yang sudah kita jumpa tadi, Ustaz? Alhamdulillah, Bang Fatir ini dia sangat bagus dalam membaca Al-Qurannya, Ustaz Buya. Dan dia juga sama kawannya juga dia, apalagi sama adik-adikannya ini, sangat mengayomi. Apa yang salah, dia beritahu gitu. Care. Bersahabat, okay, bersahabat juga. Iya, baik. Ustaz, tadi kan kita lihat ya, bacaan yang bagus. Masya Allah. Kemudian mungkin ketercapaiannya juga menurut kami tepatlah. 2 tahun, 16 juz. Apa kiranya yang dilakukan oleh Al-Barokah dalam upaya peningkatan kualitas bacaan dan hafalan santri? Ya, alhamdulillah, ini atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak dibanyakkan waktu itu hanya khusus untuk menghafal Al-Qur'an pertama. Murojaahnya fokus di situ. Untuk pelajaran agamanya kita kesampingkan, tapi kita fokus di Al-Qur'an. Oh, berarti Al-Barokah ini memang takhusus menghafal Al-Qur'an. Dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi di dalam proses pembelajarannya, dalam upaya peningkatan mutu,
ada setoran hafalan, ada setoran hafalan baru, ada murojaah. Apalagi Ustaz? Kita juga ada tahsinnya, Pak. Ada tahsin. Setiap hari kita baguskan bacaan orang ini sebaik-baik mungkin, lalu kita lanjutkan ke hafalannya. Jadi hafalannya itu tidak bersalahan gitu nanti dalam bacaannya, tahsinnya, makharijul hurufnya segala macam. Apalagi Ustaz? Kita juga punya guru-guru, ustaz-ustaz yang berkompeten di bagiannya. Ustaz Sisadi yang tadi yang sudah kita sebutkan tadi, dia sangat bagus dalam tahsin qiraahnya segala macam. Kalau dilihat ya, ini kan Al-Barokah ini di Deli Tua, Ustaz ya? Iya, Deli Tua Timur. Deli Tua Timur, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Ustaz, bagaimana prospek perkembangan Al-Barokah ini ke depan? Alhamdulillah, Pak. Ini kita udah masuk tahun ketiga. Berarti kita udah menjalani ini selama 2 tahun. Alhamdulillah kita sudah banyak dikenal di masyarakat. Masya Allah. Kita emang terletak di daerah yang non-muslim kebanyakan. Di Deli Tua ini termasuk daerah yang banyak non-muslim, mayoritas. Jadi kita masuk kemari yang bertujuan khusus untuk fokus ke Al-Quran dulu. Selebihnya kita juga banyak melakukan kajian rutin, seperti hari Minggu juga kita ada kajian. Kita undang para masyarakat ini untuk mengenal Islam lebih dalam, termasuk sunnah kita ini, Pak. Ustaz, tidak mudah sih mendirikan pondok pesantren yang diminati oleh orang. Ada kontribusi, yakin saya, ada kontribusi besar yang telah diberikan Al-Barokah untuk masyarakat dan kaum muslimin. Mungkin Ustaz ingin memberikan himbauan kepada masyarakat. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita udah menjalankan pesantren ini selama 2 tahun. Banyak kejadian atau pembelajaran yang kita dapatkan di sini. Kita juga banyak memberikan kajian rutin, sehingga masyarakat di sini juga bisa ikut kajian yang notabene-nya emang di daerah sini banyak kaum non-muslimnya. Jadi kita juga banyak mengajak masyarakat, khususnya di daerah Deli Tua Timur ini, untuk datang kajian, untuk sama-sama kita melihat bagaimana santri bisa hidup di sini dengan nyaman, dari program santrennya, dari kesehariannya, makan minumnya, terus dari bacaannya. Kita juga sering menjadikan santri kita ini menjadi imam, Pak. Setiap kayak kita udah 2 tahun ini ya di masjid-masjid. Terus kita juga menunjuk santri kita untuk menjadi imam setiap sholat traweh. Ada bagian-bagian mereka yang khusus di situ, Pak. Baik. Jadi kontribusinya banyak di masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang begitu. Baik. Terima kasih Ustaz Rehan. Insya Allah kita ketemu di lain momen. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, ternyata Al-Barokah ini bukan hanya menjalankan program-program pendidikan, tetapi ada dakwah untuk menyebarkan rahmatnya Islam di tengah masyarakat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap duduk cantik dan menyaksikan terus program Jajah Hafiz Indonesia. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia. Kalau tadi kita telah bertemu dengan uminya Bang Fathir, sekarang kita ketemu dengan seorang guru hebat yang berkontribusi di dalam peningkatan kualitas hafalan dan bacaan Muhammad Fathir Fadilah. Kita sapa Ustaz Sis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, gimana sebagai seorang guru melihat Bang Fathir di dalam keseharian belajarnya? Ya, untuk Bang Fathir, Masya Allah nih ya Ustaz ya. Nah, dari segi pembelajaran memang dia ini Masya Allah lah, bagus. Bagus. Dalam hal bacaan, dalam hal penghafalan materi, juga beliau Masya Allah bagus. Makanya bagi saya Ustaz, 2 tahun
belajar di sini dengan hasil 16 juz ya Bang Fatir ya, itu cukup signifikan ya. Ustaz, bagaimana kalau kita coba ini hafalan Bang Fatir? Ya, boleh Ustaz. Ya, ya siap Bang Fatir? Siap. Nanti sebutkan itu juz berapa dengan suruh apa ya. Oke, saya mau Ustaz yang apa, yang uji. Boleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ما شاء الله. Itu tadi surah apa Bang Fatir? Surah Al-Baqarah. Juz? Juz 2. Benar Ustaz ya? Masya Allah. Silakan Ustaz yang kedua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Oke Bang, tadi surah apa tadi? Surah Al-Hijr. Al-Hijr, juz? Juz 14. Masya Allah. Ustaz, yang terakhir Ustaz. Kenapa bacaan Bang Fatir bisa sebaik ini? Yang pertama itu karena izin Allah Ustaz. Masya Allah. Yang kedua mungkin dikarenakan usaha beliau untuk belajar dengan keras. Ya, jadi hasilnya beliau sendiri yang mendapatkan. Jadi di pesantren Al-Barakah ini ada ya pelajaran tahsin ya. Saya juga lihat di situ di papannya itu ada semacam visi bahwa pesantren ini bersanad ya dalam apa dalam bacaan ya. Apa yang dipakai Ustaz? Dari Tariq siapa? Tariq Syatibiyah. Syatibiyah. Antum sendiri yang mengajarnya ya. Syukran Ustaz atas pertemuannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, kita telah ketemu dengan banyak orang-orang hebat di sini. Dari seorang santri penghafal Al-Quran yang hebat, orang tua yang hebat, ada guru yang hebat, ada mudir, pimpinan pesantren yang hebat, dan banyak inspirasi yang kita peroleh. Dari seorang anak penghafal Al-Quran, Muhammad Fatir Fadilah, berkembang tumbuh atas dukungan orang tua
dan guru serta kepemimpinan seorang mudir Muhammad Raihan. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, tentu Anda punya mimpi yang sama. Mimpi untuk menghadirkan penghafal Al-Quran. Ingin menghadirkan banyak kebaikan di lingkungan Anda dan di rumah Anda. Mari bersama kami mencintai Al-Quran dan cinta menghafal Al-Quran. Tetap bersama kami di program kesayangan ini, Jejak Hafiz Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.